Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang gua mau review GoPro Max 360, tapi gua belinya ini second guys. Menurut kalian worth it atau enggak ini? Gua beli GoPro Max yang second di tahun 2021. Meskipun selisihnya itu antara yang baru di 2021 ini harganya 7.100.000. Gua belinya GoPro Max ini ketemu di pelapak Tokopedia harganya 5.900.000. Selisih 1 juta ya guys. Cuma gua tertariknya beli barang ini second ini karena dia garansi TAM masih September 2021. Jadi ya untuk mangkas pengeluaran guys, selisih ada 1 jutaan sih sebenarnya sih. Ayo kita review bareng-bareng dengan harga 5.900.000 itu worth it atau enggak ini. Gua beli GoPro Max yang second. Kita buka ini barangnya ya guys ya. Baru datang tadi. Harga secondnya masih termasuk mahal ini guys, yang GoPro Max 360 ini. Terus kenapa gua pilih GoPro Max 360? Kenapa nggak sekalian beli GoPro Max? GoPro Hero 9. Karena menurut gua GoPro Max 360 ini battery life-nya itu lebih tahan lama guys dibanding dengan yang GoPro terbaru GoPro 9. Gua lihat dari review-review di channel-channel, kayaknya GoPro Max ini lebih tahan lama untuk masalah ketahanan baterainya guys ketika kita rekam. Dan juga fitur yang membuat gua tertarik sih fitur video 360 nya ya guys. Di seri kamera action GoPro ini hanya di GoPro Max 360 yang ada fitur video 360 nya Ini kita mulai buka ya guys. Terus ini dari sellernya, kita kemarin ya nego-nego diinkludkan memori 32 GB guys. Sama-sama garis hitam, katanya sellernya ini barangnya masih no cacat guys, masih mulus. Cuma ya dipakai gak sering dipakai katanya guys. Ya semoga sesuai ekspektasi ya guys. Ini apa ini guys, kita taruh dulu. Terus ini tempat memorinya, kita taruh dulu. Oh, ini katanya asuransi tapi kok gak dikayu sama orangnya nih guys. Packingannya ini kita buka bubble wrapnya dulu. Ini barang mahal ini guys, meskipun sekel tapi lumayan mahal. Oke, kita dapat facebooknya. Nah ini penampakannya, masih ada plastiknya, kita buka lagi. Garansi September TAM, tapi kok dusnya udah agak rusak gini ya guys.
Nah, banyak banget buka bungkusnya. Ini penampakannya, guys. Ini penampakannya ini. GoPro Max. Tapi katanya sellernya masih garansi September 2021. Tapi dosbooknya udah agak cacat gini ya, guys. Coba kita buka. Ini karena udah nggak segel, jadi ini udah segelnya dirobek pastinya. Kalau yang masih segel, masih baru beli, ini kan ada kayak selotip birunya gitu, guys. Oke, nggak apa-apa lah, yang penting barangnya bagus. Kita buka satu-satu. Aduh. Nah. Oke. Ini udah kosong, kita taruh bungkusnya. Nah, ini barangnya ya, guys. Kita buka plastiknya. Oke, nah ini barangnya, guys. Kita coba buka. Kita buka mount-nya ya, guys. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini misal kalau dibuka, kita tekan, kita buka gini terus kita tekan. Ah, bisa nggak masuk ya? Nggak bisa ya. Kita masukin lagi aja, guys, yang ini, guys. Oke, kita masukin lagi. Terus kita dapat apa aja? Kita beli GoPro Max yang second ini. Ini ya masih lumayan bagus sih, guys. Ini mount-nya kita taruh dulu. Kita buka isi dashboard-nya dulu. Nah, ini kata sellernya masih garansi TAM 2021 September. Pembeliannya bulan 9 2020. Ini benar atau enggak kita nggak tahu ya, guys. Yang penting semua jual beli kan itu kan atas dasar kepercayaan. Oke, kita sisihkan dulu yang ini buku-bukunya. Ini buku-bukunya, manual booknya kita taruh di sini dulu, guys. Kita buka yang ini, kita dapat apa aja. Nah, ini box-nya. Box-nya ini. Oke, kita taruh box-nya. Ini macam mounting-nya ya, guys. Ini kabelnya USB tipe C. Terus kita dapat apa lagi di sini? Nah, ini lensa, pelindung lensanya. Terus ini yang dibuat di ini, di helm. Mounting dibuat helm karena ini kan ada lekukan, guys. Terus kita dapat apa lagi ini? Sudah, manual booknya. Kita taruh book manual booknya ya, guys. Manual booknya kita taruh dulu. Oke, kita kembalikan lagi ini, kita simpan dulu biar kita fokus sama item-itemnya yang kita dapat. Jadi kita dapat ini, guys. Nah,
jadi ini kameranya kita lihat nggak ada cacat sih sebenarnya guys, nggak ada cacat. Kita taruh dulu di sini, dapat ini, terus ini kita dapat SD card-nya 32 GB, mereknya Ultra Sandisk. Oke, ini mountingnya, ini box-nya. Nah, ini kita nggak tahu ini kita dapat apa ini guys. Kita lihat dulu. Mungkin udah diganti apa udah dipasang ya ini. Kayaknya udah dipasang ini guys. Kayaknya ini udah dipasang ini. Jadi semacam kayak anti goresnya gitu guys. Semacam kayak anti goresnya ini. Kita beresin dulu lah yang ini. Temper gelasnya ini mungkin udah ditaruh di sini guys. Nah ini mungkin udah dipasang di sini. Oke, kita ya seperti ini guys bentukannya. Coba kita pasang ini lensanya, apa masih normal. Ini penutup lensanya biar kameranya lebih aman ketika kita merekam. Kedua sisi ini sama ukurannya ya guys ya. Oke, klop. Oke, masuk. Nah, seperti ini juga depan belakang sama aja guys, karena ukurannya itu persisi, sama persis. Oke, seperti ini guys. Oke, kita buka dulu, sudah selesai. Ini sangat rekat guys, kalau kita tempel ini sangat kuat banget. Oke, kita taruh dulu yang ini lensanya. Kita coba langsung aktifin GoPro-nya. Ini mountingnya ya guys, mountingnya ini enak. Jadi kalau kita nggak kepake, kita bisa tidurkan seperti ini. Jadi bisa ditaruh di meja itu aman. Ketika kita mau pasang ke stick atau ke tongsis, kita tinggal buka seperti ini mountingnya. Tinggal nanti kan itu ada ininya, ada bautnya juga. Tinggal kita pasang di sini. GoPro Mesh ini kenapa gue pilih GoPro Mesh, karena satu, baterainya tahan lama. Terus yang kedua, ini merekam suaranya ini bagus guys. Posisi kita di belakang atau di depan itu dapat kerekam semua. Semua objek dari depan belakang itu suaranya bisa terekam dengan sempurna. Oke, kita coba masukin guys. Masukin baterainya. Gimana ini masukinnya aja guys. Oh, di sana. Sorry. Coba ini dulu. Oke, masuk. Terus SD card-nya kita masukin. Oke, sudah. Terus ini colokan tipe C nya nah, di atasnya tempat baterai. Kita tutup, terus kita jangan lupa kita kunci. Nah, ini kunci nih guys. Terus tombol powernya di atas ini kita coba aktifin. Nah, ini yang ada layar, ini bagian belakang.
yang enggak ada layarnya ini bagian depan. Jadi 360 ini semua 180 derajat sini, 180 derajat sebelah sana, terekam semua, jadi terbentuklah 360 derajat videonya. Jadi bisa kita kita geser sesuai ke arah mana sudut pandang kita. Coba kita aktifin ya guys. Ini mungkin apa ini guys ya? Powernya di sini guys, powernya di sini. Di sebelah kiri. Terus depan ini mungkin shooternya guys ya. Kita aktifin dulu guys. Wah. Ini masih 28% guys. Ini kamera depannya, terus coba kita kamera belakang. Nah, ini guys, kamera belakang. Gak kelihatan ya guys. Terus pilihannya ini. Langsung kita video ini, nah tinggal kita ganti mau mode apa. Oke, gini aja, kita coba konekkan ke aplikasi iPhone kita. Nama aplikasinya itu Quick guys, nama aplikasinya Quick. Nah, ini nama aplikasinya Quick. Ini developernya GoPro sendiri. Coba kita konekin ya guys ya, Quick ini guys ya. Gua udah download aplikasinya, APP-nya. Tinggal kita coba buka. Terus kita pilih yep, I have GoPro. Fire my GoPro, oke. Izinkan. Connect your GoPro. Got it. Bluetooth kita aktifin dulu guys. Kita buka lagi. Got it. Connect your GoPro. No camera phone. Bentar guys, coba kita aktifin dulu. Cara ngaktifinnya gimana ini guys? Oh, kamera harus diaktifin guys. Allah. Ini ada petunjuknya. Nah, waduh, baterainya habis guys. Coba kita pakai power bank. Coba kita pakai power bank guys. Jadi kita langsung tinggal colokin di sini guys. Nah. Kita aktifin lagi. Mungkin masih ngecas ya guys. Aktif. Ini posisi ngeces. Preference my connection. Preference connection. Wireless connection sudah on ini guys. Coba kita continue.
Phoning device. Oke. Oh, sorry. GoPro app. Pasangkan, oke. Nah, udah pairing nih, guys. Sangat mudah ya, guys. Jadi tadi ke settingannya ini tinggal kalian drag dari atas ya, guys. Seperti ini. Nah, ini settingannya. Kita taruh dulu, guys. Kita pakai nama dulu. GoPro Max GHZ dan oke, save my name, let's go. Oke, bergabung. Try it, oke. Enable preview, continue. Nah, ini guys, penampakannya seperti ini. Wah, keren guys. Nah, ini guys. Wah, keren banget guys. Wah, layarnya mantap guys. Serius mantap layarnya. Oke. Nah, kami standby. Oke, guys, nanti untuk ketahanan baterainya atau review-review berikutnya soal GoPro Max ini nanti gua lanjut di video berikutnya, guys. Sekarang video ini hanya sebatas kita review unboxing GoPro Max yang kita beli second. Dapatnya kita ini kameranya, lensa, penutupnya, kabel mounting, terus kita dapat SD card yang 32 GB sama boxnya, guys. Menurut kalian GoPro Max dengan harga GoPro Max second dengan harga 5.900.000 worth it atau enggak menurut kalian? Thank you guys. Kalau video ini bermanfaat, silakan kalian share dan like jika kalian suka video ini. Thank you, bye-bye.